Halo pemirsa semuanya, ketemu lagi dengan channel Bapak Suyatno. Semoga hari ini pemirsa semua baik-baik saja. Kali ini, channel Bapak Suyatno meliput pemasangan atap ekstaf untuk rooftop di lantai 3 kos-kosan di Kota Yogyakarta. Karena berada di lantai 3, pekerjaan langsung dikerjakan di tempat, sehingga bahan walau batang kita naikkan di lantai 3 dengan estafet. Karena masih batang, meskipun berat masih mudah dibawa sampai lantai 3. Setelah semua siap, rangka atap langsung disetel disesuaikan dengan lokasi. Dalam perjalanan membuat rangka, ternyata bagian konstruksi masih ada pekerjaan mendirikan tembok yang belum selesai. Sehingga terpaksa dalam memasang rangka terhambat, menunggu tembok dibuat dahulu, biar nanti bisa disesuaikan dengan rangka atapnya. Hampir seminggu menunggu tembok selesai. Setelah menunggu seminggu tembok selesai, rangka atap langsung kita naikkan. Yang sebelumnya tiang-tiang rangka atap kita pasang terlebih dahulu, sehingga rangka naik langsung terpasang, dan langsung dilas dengan tiang dengan kuat. Karena panjang dan luas, pemasangan rangka atap kita bagi dua. Karena panjang dan luas rangka dibagi dua, biar waktu memasangnya lebih ringan dan mudah. Setelah tepi barat terpasang, kita lanjutkan pemasangan sisi timur dengan cara langsung dipasang disambung di atas. Karena sudah disetel jepit tepi timur, tinggal mengikuti saja jepit lebih cepat prosesnya.
dengan hati-hati dan teliti. Pemasangan rangka holo bisa selesai dan pendempulan juga selesai. Selanjutnya, tinggal penghalusan dengan gerinda amplas. Dilanjutkan dengan penyemprotan cat putih. Docol. Sudah hampir selesai. Atap ekstaf kita siapkan. Kita beli sesuai dengan kebutuhan saja. Karena berat harus menaikkan ke lantai ketiga. Kita luangkan waktu sehari untuk menaikkan atapnya. Dan kita siapkan di bawah rangka biar mudah waktu pemasangannya. Pengecatan rangka dengan warna cat putih dan kita semprot dengan kompresor. Dengan sabar disemprot sampai halus dan rata. Karena di ketinggian, pengecatan dilakukan dengan ekstra hati-hati. Setelah cat putih kering, kita pasang atapnya, karena atapnya bening, sehingga waktu pemasangan paku roping jadi mudah. Karena holonya jelas terlihat, dan atap kita pasang dan diroping satu persatu. Dan pekerjaan berat karena dikerjakan bersama-sama jadi ringan, mudah, dan cepat. Pekerjaan pemasangan atap ekstaf ini menjadi pengalaman terakhir adik-adik magang karena sudah selesai kembali ke sekolah lagi dan tidak lupa menyempatkan waktu melihat hasil pemasangan atap. Semoga ke depan menjadi orang-orang yang sukses dan bisa mengingat kembali di mana pernah mencari pengalaman. Selanjutnya, channel Bapak Suyatno undur diri. Sampai jumpa!